Remaja masih tak muda. Kami cinta masih. Senang sambil bermain itu tidak menjenuhkan. Mohon masukkan itu nanti biar ke depan ini apa gitu silakan yang buat menarik teman-teman adik semua sehingga ini kami pesankan gitu kan buat harus silakan gitu kan buat kreativitas masing-masing yang saya pun juga terbatas juga kreativitas saya gitu kan jadi yang memberikan ide silakan memberikan masukan sehingga ini tetap terus berjalan dan ini bagian dari program pemakmuran masjid juga ya saya itu saja cukup. Sekali lagi mohon maaf apabila ada yang berkenan, tolong jaga diri kalian baik-baik, adik-adik semua ya. Masa depan kalian masih panjang, belajar yang baik, jaga perilaku kalian, utamakan adab ya. Dengan adab yang baik, insya Allah ilmu itu mudah masuk ya. Kalau adab kalian, insya Allah mudah, ilmu itu mudah dari kalian. Tapi kalau misalnya adab kita agak kasar, atau susah menyerap ilmu ya. Karena kata hakim, ingat ya, jika hati bersih, maka ingat jadi jernih. Prestasi sudah diraih betul, ya. Jadi bersihkan hati kita dulu, ya. Bersihkan hati kita, nanti pikiran jernih, prestasi apapun, insyaallah mungkin bisa raih. Berikutnya dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat adik-adik semua. Yuk kita takbir ya untuk mengeluarkan semangat ini. Dan takbir ini insyaallah memberikan semangat bagi kita semua. Takbir, Allah Akbar. Takbir, Allah Akbar. Ya, pelaguman Allah itu harus semangat ya. Ishadu bi anna muslim. Itu kan saya seorang muslim, jangan takut ya. Ishadu bi anna muslimin ya. Ya iman ada tuh. Kita harus menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim. Takbir, Allah Akbar. Ya, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Mohon maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Kak Andre bilang remaja masjid Al remaja masjid Al Huda kami cinta masjid. Oke, jadi kenapa kita ya hidup di dunia ini sudah meninggalkan kita jadi kita lah generasinya untuk kedepannya ya makanya kita sebagai remaja anak muda harus cinta kepada buah Islam kita ya jangan sampai kita mempunyai masjid tetapi masjidnya tidak ada remaja jadi untuk itu sekali lagi Abang Andre bilang remaja Masjid Al-Huda kami cinta masjid. Oke, ulang lagi. Remaja Masjid Al-Huda masih 70 persen. Ulang lagi. Remaja Masjid Al-Huda kami cinta masjid. Sudah berapa persen? 95 persen. Berarti kurang 5 persen lagi. Sekali lagi. Al-Huda kami cinta masjid. Sekali lagi. Remaja Masjid Al-Huda kami cinta masjid. Oke, siap. Sudah siap mengerti. Jawab salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang jual semangat. Pak Mamat jualan tomat. Jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang di mana Dia telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga kita bisa meluangkan waktu kita pada pagi hari ini untuk melaksanakan sebuah kajian remaja yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Terlupa pula salawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana beliau telah memperjuangkan agama Islam ini sehingga kita bisa merasakan kedamaian, ketenteraman dalam melaksanakan agama kita ini. Adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita ikan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kedua pembacaan dari Al-Qur'an, ketiga sambutan, keempat kita masuk ke acara inti, yang kelima yaitu penutupan.
Kita masuk ke acara yang pertama. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Takina Rasya kepada beliau yang akan dibacakan. Baik, berarti malam ini kita bagi yang itu bagi tiga kelompok. Yang akhwat musimannya 51, jadi kita cuma Ada banyak rombongan. Berarti dia bicara rombongan biasa banget. Gue besek nih deh. Makanya gergetan ya, Bang Andanya gergetan. Bang Andanya pengen muda lagi dia. Nah, jadi adik-adik yang mengutuk Allah Subhanahu Wa Taala, kakak sangat berterima kasih kepada kalian. Sudah mendapatkan kurang semuanya? Sudah ya. Waktu kita cuma sebentar. Oke. Sudah ya. Jadi kakak harapkan. Jadi malam ini kita akan bagi tiga kelompok yang kuat. Oke, sebelum kakak bagi kelompoknya, semuanya sudah siap. Jadi kakak harapkan apa yang diucapkan itu bisa ditularkan ke bacaan kalian. Oke. Yang kuatnya hitungan 1. 2, 3, 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 Aku tadi perempuan. Wah. Enggak. Membantu. Aku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa anak-anak pengajian di Masjid Al-Huda cukup antusias dibimbing oleh mahasiswa dari Sekolah Tinggi Abdul Nasir. Kami minta dan kami mohon kepada para orang tua, lebih khusus di lingkungan Blok F yang muslim, mohon memberikan motivasi untuk anak-anaknya agar datang ke masjid untuk menunaikan sholat dan untuk melakukan kegiatan pengajian penghafalan Al-Quran seperti yang kita lihat pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan mendapat keberkahan dari Allah dan para orang tua yang telah menyuruh anaknya datang ke masjid untuk kegiatan ini mendapat pahala yang setimpal di sisi Allah. Semangat terus, suruh anak-anak kita datang ke masjid. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Innallaha wa malaikatahu yusholli